Hai, selamat datang ke Product Review. So, hari ini saya nak buat review berkenaan dengan portable printer daripada Nimbot Variance D11. So, anda nampak ni kotak design sangat eksklusif. Dia macam sedikit sebanyak macam kotak iPhone pun ada juga saya tengok. Okay? So, dekat tepi tu macam biasalah. Itu dia bagi tahu tentang spek bagi printer, portable printer tu. Di belakang, bahagian belakang pun sama juga. Okay, produk ni wireless eh. Data transfer dia menggunakan produk wireless dan bateri kapasiti 1200. Dan banyak lagi perkara yang boleh anda baca sendiri dekat belakang ni. Printer speed dia 30mm. 60 saat macam-macam lah, anda boleh tengok sendiri bahagian tu. So saya belum buka lagi printer ni, so saya tunjukkan kepada anda how I open that one. Okay, so kalau printer ni, kalau anda nampak dekat kotak tu, dia menggunakan apps yang boleh anda download daripada App Store bagi yang pakai iPhone, dan anda boleh pakai, yang pakai Android anda boleh download dekat Google Play. So dekat situ nama dia punya apps adalah Nimbot Cloud Print. Okay, anda boleh juga ada, maybe ada variants lain, so anda boleh search juga Nimbot Cloud Print. So saya pilih warna biru, biru ke hijau benda ni. Okay, yang paling penting adalah baca dia punya manual lah. Okay, manual dia dalam bahasa Inggeris, so senang untuk kita faham. Dan warna biru yang saya pilih ni, dia ada beberapa color lain lah selain daripada warna biru ataupun soft blue ni. Ada juga warna soft pink dan ada juga warna putih. Mula-mula saya nak pilih warna pink, tapi warna pink tu tak ada, tak ada yang baru pula. So dia tunjuk yang ni, dia ada yang ni ada yang baru, so saya pilih this one. Look really exclusive. Kalau anda nampak dekat sini, nak kata berat dia tak berat, dia macam anda bawa power bank, dia seberat tu lah. Okay, nama pun portable, so supposed to be dia tak terlalu berat untuk kita bawa dia ke mana-mana. Ini adalah label printer, bukan printer yang anda boleh print gambar tapi ini label printer yang menggunakan terma untuk buat print. Dia tak pakai ink, jadi anda tak perlu refill ink setiap kali lah. Okay, dia menggunakan terma untuk menjalankan proses pemperinan. So ini cara dia buka tadi, saya tekan dekat atas tu, dan ini merupakan dia punya kertas bagi label yang anda boleh letak dekat dalam ni. Okay, yang boleh dibeli secara berasingan, saiz yang diberi nanti saya akan tunjukkan kemudian lah. Okay, so kalau anda nampak dekat sini, dia mudah untuk dibawa ke mana-mana. Dan ini saya tunjukkan cara bagaimana untuk isi bagi kertas label ni. Kertas label ni agak mahal, ada harga RM27. Tapi saya rasa nanti kalau saya boleh cari mana-mana kertas label yang yang lebih murah, saya akan letakkan link pada description dekat bawah lah, so anda boleh tengok dekat situ. Okey, kalau anda nampak dekat atas ni, macam mana nak letakkan kertas kertas label ni untuk printing. So, anda pastikan dia dalam 90 darjah. Okey, bila anda buka tu dia akan ada sangkut sikit. Okey. So cukuplah, jangan tekan terlalu melebih sangat, okey, sampai susah. So saya, ini kali pertama saya buat. So that's why dia nampak agak kekuk sikit. Okay, sepatutnya tak terlalu susah untuk buat. Just masukkan seperti mana yang saya tunjukkan dalam video ni. Dan tarik yang label merah tu, dia cakap tarik kan. Okay, so tak perlu risau. Printer ni boleh detect bentuk. Okay, dia boleh detect berapa besar label printer printing tersebut yang anda nak print tu. So just letakkan. Okey, dan kemudian tutup printer, tutup dia punya penutup atas tu sehingga ada bunyi klik. Okey, sangat mudah sebenarnya. Mungkin saya first time buat, so dia nampak a bit kekok lah.
Okay, just tekan. Saya lebih berhati-hati sebenarnya. Okay. So, untuk onkan dia, anda boleh tekan butang yang ini. Tekan selama beberapa second, dalam 2 saat macam tu. So, bagi anda yang nak beli, anda boleh tekan link pada ruang description yang saya bagi dekat bawah. So, I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum.